Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Rizkyawan di channel Rizkyawan. Hari ini saya akan melihat kondisi dari stasiun Kandang 4 atau Kandang Ampe, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penasaran? Ayo ikutin terus. Oh iya teman-teman, rel ini atau stasiun Kandang 4 ini letaknya berada di lembah atau di bawah jalan raya Lembah Hanai, jalan menuju ke Padang Panjang, dan letaknya ini cukup unik karena berada di bawah jurang. Maka dari itu saya penasaran dengan jalur ini. Yuk kita lihat. Ini X bangunan stasiunnya. Seperti stasiun biasa, ini ruang spray, ini X ruangan PPKA. Kita lihat yuk ke dalam ya. Oke. Oh iya teman-teman. Nah. Ini masih ada bekas relnya menuju arah Persimpan atau di subdipo lah ya. Terus ini nih ada subdipo juga ternyata. Nih relnya nih masih nampak kan deh. Wow. Macet kan. Sunyi banget di sini. Tapi udah back coretan. Nah, seperti ini pemandangan di depan stasiunnya. Ada sungai. Sungainya cukup, airnya sangat bersih juga nih. Ada sungai. Ini bukit. Seperti Anda lihat tidak ada pemukiman sama sekali. Nah, itu stasiunnya tuh. Unik, menurut saya unik dan menarik kalau stasiun ini aktif. Setelah melihat kondisi stasiun, saya dan teman-teman bergerak menuju ke arah Lembah Hanai. Nah, sekarang kita udah ada di bagian lain. Tadi kita ada di sana, nah, stasiun Kandang 4. Sekarang kita bergerak ke arah Padang Panjang atau arah Lembah Hanai. Nah, ini dia keunikan di lintas sini. Gerigi. Jadi dari sini, ini gerigi full ya dari sini sampai Padang Panjang. Sampai Padang Panjang tuh gerigi. Nah, bisa dilihat sana nanjak. Oke teman-teman, nih kita ke arah sana nih, sana ada jembatan. Sedikit info, rel gerigi ini di dunia hanya ada 3, dan di yaitu di Swiss, India, dan Indonesia. Dan untuk di Indonesia tuh ada 2, di Sumatera Barat dan di Ambarawa, Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Bendono sampai Jambu. Tapi untuk panjang, lebih panjang sini. Lihat, kita ke arah sana. Nah, relnya menanjak. Gradien tanjakannya ini sekitar 70%. Makanya harus dipakein gerigi.
untuk yang di Ambarawa itu kan pakai lock wap rel geriginya. Kalau di sini pakai BB204 tapi udah punah lokonya. Sekarang kita jalan di rel gerigi. Nah, bisa dilihat kan relnya tuh nanjak. Kalau ke arah Padang Bajang tuh nanjak bibi apa? Lidah geriginya tuh dari sini sampai Padang Panjang tuh nggak putus. Jadi gerigi terus saking ekstrimnya lintas ini. Capek juga. Oh iya, di atas itu tuh yang ada bangunan itu tuh jalan raya Padang Bukit Tinggi. Nanti lewat Lembahan naik. Ini sepertinya bekas bangunan, bekas sinyal masuk. Udah patah. Kelihatan kan kita turun, sana turun. Untung cuaca sini nggak panas. Di depan sana ada jembatan. Jadi motor cuma bisa sampai sini. Kesana lagi tuh masih nanjak terus. Ngap. Lihat kan ekstrimnya gimana. Udah belok nanjak lagi. Tapi kalau dihidupin lagi nih, asli indah banget jalur ini. Dan jembatannya masih model parabol, ciri khas divisi regional 2 Sumatera Barat kayak gini nih. Capek. Teman-teman, nah ini jembatan di lintas ini nih, yang tadi di bawahnya sungai. Asli sungainya bersih banget. Bawaannya pengen berendam. Gue sih pengen buat nyebrang ke sana ya, cuman males aja. Tapi kita nyebrang aja yuk. Dari kayu-kayu bantalannya ini sih masih kokoh. Wow. Wow. Mantap. Oke, saya udah ada di seberang jembatannya. Kita lanjut ke sana. Makin di sini, makin sepi. Oh, hati-hati kalau jalan di tengah-tengah rel gerigi. Lihat relnya masih tinggi ke sana, masih jauh. Kita sampai sini aja, udah nggak kuat saya. Oke, sekarang kita udah di seberang jembatan. Nah, ini relnya nih. Nah, sedangkan di atas itu tuh jalan raya Padang Bukit Tinggi atau Lembah Hanai. Gak ada yang nyangka kan, di bawah lembah ini ada rel. Emang Belanda paten. Kita mau makan durian dulu. Durian langsung dari pohonnya. Memang mantap. Udah lama juga gak makan durian. Sehabis trekking, kurang lebih sekiloan lah lebih. Kita makan durian dulu nih. Asli dari kebunnya. Kita makan di bawah pohon durian. Lagi musim kayaknya nih sini. Mantap. Ini durian nih. Lagi musim ya, Bu? Musim, iya musim. Ini duriannya, tuh pohonnya tuh. Pohonnya ada buah, ada tua. Wow, mantap. Makan di apa? Kita nggak dong mah. Berapa ini? 5 bang ini. 50 semua.
Murah lah ya. Mayan. Ada lori teman-teman. Oh, masih jalan. Mantap.